kata Southgate soal kondisi Walker usai diganti saat baru main 20 menit. Juru racik timnas Inggris, Gareth Southgate, mengungkapkan kondisi Kyle Walker seusai ditarik keluar saat melawan Brasil. Inggris menelan kekalahan 0-1 dari Brasil dalam pertandingan persahabatan. Dalam laga melawan Brasil, Kyle Walker tidak bisa bermain penuh. Ia ditarik keluar Gareth Southgate pada menit ke-20. Keputusan Southgate untuk mengganti Walker tak lepas dari cedera yang diderita bek Man City itu saat melawan Brasil. Menurut Metro, Walker mengalami cedera hamstring sehingga tidak bisa melanjutkan pertandingan menghadapi Brasil. Bek berumur 33 tahun itu pun diragukan tampil membela Inggris guna menghadapi Belgia pada Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024 dini hari WIB. Southgate lalu buka suara mengenai cedera yang diderita oleh Kyle Walker. Ia mengatakan, Inggris mesti melakukan pemeriksaan dahulu kepada ex pemain Tottenham itu. Kami belum tahu cedera Walker. Walker merasakan sesuatu, tetapi dia bukan pemain yang sering cedera. Jadi, dia masih belum yakin apa yang dideritanya. Ini adalah sesuatu yang harus kami lakukan penilaian dalam beberapa hari mendatang. Meski cederanya tidak serius, Walker dipastikan tidak dalam kondisi terbaik saat Man City menjamu Arsenal dalam Big Match Premier League Inggris di Stadion Etihad, Minggu tanggal 31 Maret tahun 2024 dini hari WIB. Apalagi bila dirinya mengalami cedera hamstring. Laga ini menjadi penentuan bagi kedua tim yang bersaing memperebutkan posisi puncak. Arsenal yang bertengger di puncak klasemen memiliki poin 64. Sama dengan Liverpool yang menduduki peringkat 2 karena Arsenal unggul selisih gol. Sedangkan Man City yang mengantungi poin 63 berada di posisi 3. Walker sendiri merupakan pilar pertahanan The Citizens dan musim lalu berperan besar membawa tim meraih treble. Musim ini dirinya sudah bermain 33 di berbagai kompetisi. Absennya dia bakal menjadi pukulan berat bagi Man City yang berambisi meraih titel Liga 4 kali berturut-turut. Man City akan dapat jaminan 1 triliun lebih dari UEFA di Liga Champions. UEFA akan memberi Manchester City tambahan uang tunai sebesar 1 triliun rupiah lebih sebelum tim asuhan Pep Guardiola bermain di Liga Champions musim depan, menurut laporan. Informasi terbaru mengenai turnamen musim depan muncul hanya beberapa minggu setelah UEFA menyelesaikan format baru kompetisi tersebut, yang akan mencakup penghapusan format penyisihan grup tradisional dan proses pengundian. Seperti yang dikonfirmasi awal bulan ini, tim akan memainkan 8 pertandingan di fase liga baru, menghadapi 8 tim berbeda, dan memainkan separuh dari pertandingan tersebut di kandang dan separuh lainnya di tandang. Sebagai bagian dari reformasi Liga Champions UEFA, klub kini juga menerima informasi tentang berapa banyak uang yang dapat mereka terima dalam hadiah uang kompetisi, dengan klub Stadion Etihad mendapat tambahan biaya yang akan mereka peroleh bahkan tanpa menendang bola. Menurut informasi Martin Lipton dari The Sun, Manchester City akan mendapatkan jaminan 53 juta pound di Liga Champions UEFA musim depan, bahkan sebelum bermain di kompetisi tersebut. Dirinci bahwa juara bertahan Liga Premier akan bisa mendapatkan uang sebesar 133,5 juta pound jika mereka memenangkan setiap pertandingan di turnamen tersebut. Pembayaran besar mungkin tidak berhenti di situ, tim asuhan Pep Guardiola memiliki peluang untuk menambah tambahan 3,67 juta pound jika mereka mempertahankan mahkota Liga Champions di Stadion Wembley pada bulan Juni, dan kemudian Piala Super UEFA. Haaland setuju Odegaard bisa bikin Man City makin hebat. Manchester City vs Arsenal akan berhadapan dalam lanjutan Premier League di Etihad Stadium pada tanggal 31 Maret tahun 2024 mendatang. Penyerang Man City, Erling Haaland melontarkan pujian untuk Martin Odegaard. Odegaard sebagai kapten Arsenal adalah rekan setim Haaland di timnas Norwegia. Keduanya memiliki hubungan yang baik. Di dalam lapangan, mereka juga saling bahu-membahu. Haaland mendapat pertanyaan mengenai dampak yang akan diberikan Odegaard jika gabung dengan Man City.
Tak dipungkirinya itu akan menambah kekuatan tim berjuluk The Citizens. Ya, saya kira begitu. Ada pemain bagus, dan ada pemain yang bermain untuk rival kami. Dia baru saja menandatangani kontrak baru, jadi itu bukan topik, tapi di City kami punya banyak pemain terbaik di dunia, kata Haaland, dikutip dari Tribal Football. Joan Laporta tepis rumor Haaland gabung Barcelona. Presiden Barcelona, Joan Laporta, menepis rumor mengenai Erling Haaland dengan menyindir cara kotor rival klubnya, Real Madrid. Barcelona memang diterpa oleh berbagai rumor transfer dalam beberapa pekan terakhir. Striker Manchester City, Erling Haaland, bahkan ikut digosipkan merapat ke klub Catalunya tersebut. Rumor ini muncul setelah perwakilan Barcelona bertemu dengan agen Erling Haaland, Rafaela Pimenta. Pertemuan tersebut menghasilkan rumor liar tentang keterlibatan sang striker. Direktur olahraga Barcelona, Deco, sudah menampik rumor tersebut saat pertama kali muncul. Deco menegaskan jika pertemuan dengan Rafaela Pimenta berkaitan dengan pemain lain. Barcelona cukup sadar diri bahwa kondisi keuangan klub tidak cukup untuk mendatangkan Haaland. Joan Laporta pun sepertinya juga bukan penggemar berat dari transfer ini. Kedatangan pemain baru bisa saja ada, tetapi bukan nama besar. Kami lebih membutuhkan kehadiran pemain yang lebih mementingkan tim. Kami tidak mau mendatangkan pemain yang bisa mengganggu harmoni klub. Pernyataan sang presiden dianggap sebagai sindiran bagi aktivitas transfer Real Madrid. Barcelona dan Real Madrid berpotensi menjalani aktivitas transfer yang berbeda pada musim panas tahun ini. Saat Barcelona lebih membumi, sang rival justru menyiapkan gebrakan baru. Transfer terbesar Real Madrid jelas kedatangan Kylian Mbappe yang sudah dinanti. Mbappe disebut akan merapat ke Stadion Santiago Bernabeu meski belum ada pengumuman resmi. Meski tergolong nama besar, penyerang asal Prancis tersebut didatangkan secara gratis.